Kita lanjut pembahasan Al-Adab Al-Mufrad hadis 149 dengan sanadnya Imam Al-Bukhari, menyambungkan kepada Amr bin Amir Al-Ansari. Beliau berkata, haddatsatni Ummu Sulaim, telah menceritakan kepada saya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim yang di sini adalah Ummu Anas bin Malik. Ummu Sulaim bercerita, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma. Saya dekat dengan Nabi saat itu pada suatu hari. Berkata, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatu awladin illa adkhalahumallahu aljannata bifadli rahmatihi iyahum. Wahai Ummu Sulaim, tidaklah dua orang muslim wafat tiga anak mereka kecuali Allah Ta'ala akan memasukkan keduanya ke surga dengan fadilah rahmat Allah Ta'ala kepada mereka. Kedua orang tuanya masuk surga ketika anaknya tiga orang dan belum baligh itu wafat. Sanad yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, sanadnya dhaif. Tetapi hadis ini sahih. Ya, sanad yang di sini dhaif, ya. Tetapi hadisnya, keaslian hadisnya sahih. Ya, karena ada takhrij hadis di kitab-kitab lain seperti Musnad Imam Ahmad, kemudian kitab Al-Mu'jam At-Tabrani dan lainnya. Maka di sini ada bisyarah, yaitu ada kabar gembira untuk kedua orang tua berupa masuknya mereka ke surga dengan sebab fadilah dari Allah dan rahmat darinya, itu dengan sebab asasinya itu. Namun sebab keduniaannya wafat anak-anaknya sebelum usia baligh. Ya. Insyaallah nanti juga ada kisah Ummu Sulaim insyaallah dengan Abu Talha. Tapi bukan dari kitab ini kita ambil. Kita lanjut dulu ke hadis berikutnya, ikhwah. Dengan sanadnya Imam Al-Bukhari melanjutkan bahwasanya Sa'ah bin Muawiyah bertemu dengan Abu Dzar kemudian berkata Sa'ah kepada Abu Dzar, malaka min waladin, atau malaka min alwalad ya Abu Dzar, kamu punya anak berapa wahai Abu Dzar? Maka berkata Abu Dzar, ala uhadditsuk, apa perlu saya menceritakan kepadamu berapa punya anak? Atau maksudnya ala uhadditsuk di sini, daripada kamu nanya tentang anak ke saya, bolehkah saya memberimu hadis, ya, yaitu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat berkata, qultu bala, ya, silakan wahai Abu Dzar. Abu Dzar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW berkata, ma min muslimin yamutu lahu thalathatun min alwalad lam yablughul hintha illa adkhalahullahul jannata bifadli rahmatihi iyahum. Tidaklah ada seorang muslim yang wafat anaknya berjumlah tiga
dan anaknya itu belum sampai ke dosa. Al-hinth ini dosa. Al-hinth az-zanb dosa. Belum punya dosa anak itu, yaitu belum baligh. Tiga anaknya belum baligh, wafat duluan. Illa adkhalahullahu al-jannata bi fadli rahmatihi yahum. Kecuali pasti Allah masukkan dia, bapaknya, ibunya, kalau bersabar masukkan ke surga karena keutamaan rahmat Allah untuk mereka. Wa ma min rajulin a'taqa musliman illa ja'ala Allah tabaraka wa ta'ala kulla 'adwin minhu fikakahu likulli 'adwin minhu. Tidaklah seseorang pria, seorang a'taqa muslima, yaitu memerdekakan budak muslim, kecuali kalau sudah dimerdekakan, Allah Ta'ala akan jadikan setiap anggota tubuhnya ada pelepas. Untuk anggota tubuhnya semua ada pelepas dari jerat-jerat dosa, atau ya jerat-jerat dosa, nanti jadi selamat dari api neraka, itu intinya. Ya, di sini ada hal yang cukup penting, ikhwah sekalian. Kita tahu bahwasanya dosa itu terbagi menjadi dua, dosa besar dan dosa kecil. Ya, dosa kecil akan terhapus dengan amalan salihat. Umumnya begitu. Dosa kecil terhapus dengan amalan soleh. Ya, seperti mungkin melihat hal yang haram sekali dua kali itu bisa terhapus dengan suatu amalan soleh. Bukan melihat dalam artian idmanu nazar, yaitu menikmati nazar dan seterusnya. Atau salah ngomong, ya, dosa-dosa kecil. Seharusnya kita menganggap, atau bahkan kita mungkin selayaknya menganggap semua dosa itu besar, karena bukan mungkin secara dosanya secara zat, melainkan keagungan Rabb kita Azza wa Jalla. Sehingga kalau kita tinjauannya begitu, semua kesalahan diri kita bagi kita itu kesalahan besar, sehingga lebih cepat menuju taubat. Tapi dosa kecil umumnya biasanya cukup kita beramal soleh, terhapus dosa tersebut karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu asalnya begitu, ikhwan. Baik itu dengan zikir, baik sholat, baik istighfar. Ya. Tetapi adapun dosa besar asalnya baru bisa terampuni jika ada taubat dengan memenuhi syarat-syaratnya. Dengan memenuhi syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat taubat apa? Ya, ikhla' an dzunub, itu stop, tidak melakukan lagi. Kemudian berjanji tidak, berazam untuk tidak melakukannya lagi, menyesali apa yang sudah berlalu dan seterusnya. Itu baru dosa besar itu akan terhapuskan. Baik. Pertanyaannya sekarang, apakah mungkin dosa besar itu terampuni dengan amalan yang bukan merupakan taubat terhadapnya? Dengan amalan lain yang bukan merupakan taubat terhadap dosa besar itu. Tapi mungkin enggak dosa besar itu terhapuskan? Jawabannya tetap mungkin. Walaupun pada asalnya dosa besar itu baru bisa terhapus dengan taubat. Ya, bahkan kadang istighfar itu tidak cukup, melainkan perlu ada betul-betul taubat. Gitu. Nah, ikhwas sekalian, di sini memang ada khilaf di antara ulama, tetapi ada beberapa hujjah dan dalil yang lebih menguatkan pandangan bahwasanya dosa besar pun bisa terhapuskan dengan amalan-amalan soleh, tapi dengan izin Allah, dengan masyiah Allah yang tidak bisa kita pastikan, gitu. Yang tidak bisa kita tahqiq pasti dimaafkan ini, enggak. Walaupun belum tahu betul orangnya. Di antara dalilnya adalah hadis yang barusan
kita sebut. Ya. Hadis yang barusan kita sebut. Hadis-hadis seperti ini, ikhwah, menunjukkan orang tersebut masuk surga, ditahqiq masuk surga. Selama sabar ya. Nah, sebab masuk surga yang paling pertama di sini adalah rahmatnya Allah, itu paling pertama. Tentu rahmatnya Allah paling pertama. Itu yang pertama. Kemudian ada sebab logis yang terjadi di dunia. Ya. Kalau rahmat Allah itu tidak perlu kita logikakan karena itu tergantung dengan keinginan Allah Ta'ala. Maka sifat rahmat di sini sifat fi'liyah. Dan sifat rahmat Allah juga ada sifat dzatiyah. Tapi sifat fi'liyah ini. Nah, tergantung pada rahmat Allah pertama. Kemudian yang kedua, sebab logik yang terjadi di dunia ini, yaitu suatu amalan yang membuat dia terampuni dosa tersebut. Ya. Amalan tersebut di antaranya adalah bukan amalan di sini apa di sini? Amalan bukan ini, ikhwan. Seorang muslim wafat anaknya sampai 3. Sekarang yang beramal siapa? Hah? Orang tuanya atau anaknya? Kan yang wafat anaknya bukan orang tuanya. Tidak disebutkan di sini amalannya. Tapi disebutkan suatu kondisi, itu nomor 3. Yang terutama yang kedua ini adalah amalan sabar. Sabar itu bisa menjadikan dosa-dosa hancur. Tetapi tidak bisa dipastikan karena untuk menjadikan kesabaran itu sebagai penghancur dosa-dosa besar itu Allah yang menentukan. Ya. Makanya di hadis-hadis ini disebutkan Allah Ta'ala akan memasukkannya ke surga dengan rahmat Allah. Berarti yang paling pertama adalah rahmat Allah dulu. Yang menentukan dia masuk surga itu karena rahmat Allah. Baru kemudian sebabnya sebab amalan. Yang mana amalan orang ini di sini adalah sabar terhadap kewafatnya anak-anaknya. Kemudian sebab lainnya yang ketiga adalah kondisi, yaitu wafatnya anak-anaknya. Jadi wafatnya anak-anak ini tidak serta-merta langsung begitu saja memastikan orang tuanya masuk surga. Loh Ustaz, itu kan yang dikatakan Rasulullah. Betul. Tetapi maksud Rasulullah di sini ketika anaknya wafat dan dia bersabar dengan itu. Karena kalau tidak bersabar berarti kan sakhat. Man radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang ridha dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Siapa yang membenci dengan takdir ini, yaitu melampiaskan kalimat-kalimat keluh kesah, maka justru Allah akan membenci orang ini. Ya. Begitu ikhwan. Jadi yang memasukkan kita ke surga yang paling pertama sebabnya adalah rahmat Allah itu semua, rahmat Allah. Kedua, amalan, sebab amalan. Ya, jangan dibalik, sebab amalan dulu yang paling pertama, yang kedua baru rahmat Allah, enggak. Rahmat Allah, karena kata Rasulullah SAW, kalian tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Ini harus dipahami, ikhwan. Dan tidak ada kontradiksi antara hadis dengan hadis lainnya dalam masalah ini. Semua bisa dikolaborasikan, ditaufik. Ya. Yang paling pertama tentu bergantung pada rahmat Allah. Kemudian Allah menjadikan adanya sebab amalan. Ya. Sebab amalan. Dan Allah Ta'ala mengkondisikan suatu kondisi sehingga orang ini bisa beramal seperti itu. Ya. Keberadaan kondisi ini adalah bagian dari efek dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faham enggak di sini, ya? Misal, anak ini, orang tua ini wafat anaknya 3, masyaallah. Ya. Siapa yang mengkondisikan seperti itu? Siapa yang mentakdirkan? Allah. Dan siapa yang bisa menjadikan orang ini bersabar? Allah. Sehingga semua ini kembali kepada rahmat Allah. Makanya betul kata Rasulullah, seorang di antara kalian tidak akan masuk surga dengan amalan kalian semata, enggak? Melainkan semua itu finalnya dari awal sampai akhir bergantungnya pada Allah.
ya. Begitu. Itu dalil dalil pertama ya, seperti ini ikhwan, bahwa dosa besar itu bisa hancur karena kesabaran orang. Dan orang tidak bisa sabar, wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kamu bisa bersabar kecuali karena Allah lah yang telah menolong untuk bersabar. Hadis lainnya ikhwan yang menunjukkan ada selain taubat yang bisa menghancurkan dosa besar. Di Bani Israel kata Nabi SAW, ada pelacur pezina yang murid pezina, kayak gimana sih pezina? Ya kan? Tapi menolong seekor anjing untuk minumnya. Ya. Taib. Gitu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa perempuan ini. Dosanya dosa zina, ikhwan. Dosanya dosa zina, masyaallah. Besar. Ketika perempuan disebut baghi, ya, itu pezina, berarti zinanya enggak sekali. Ya. Lalu apa yang membuat dia masuk surga nanti? Kembali ke urutan tadi, ikhwan. Pertama, rahmat Allah. Ya? Rahmat Allah. Dan yang kedua, sebab amalan. Nah, di sini sebab amalannya perlu kita ketahui dengan detail, Pak. Ya? Perlu kita ketahui lebih dakik lagi. Amalannya apa yang dilakukan, ya, ikhwan? Memberi minum pada untuk seekor anjing dengan cara dia turun ke sumur, satu sumur, kemudian naik kembali dan sepatunya digigit. Karena enggak mungkin dia naik kayak gini sambil megang sepatu, enggak mungkin, ya. Jatuh. Bayangkan. Artinya ini perempuan walaupun kayak gitu ya, tetap punya rasa gitu ya, menolong. Nah, sebenarnya apakah itu amalannya saja? Ah, itu yang maksudnya? Cuman ini doang, ininya doang gigit itu amalannya. Betul, itu salah satu amalan, tapi bukan satu-satunya amalan. Selain sabar, ikhlas. Karena ketika itu tidak ada yang lihat. Ya. Berarti ikhlas ini apa namanya? Tauhid. Tauhid. Ya. Menunjukkan tauhid seseorang selama dia tidak berbuat syirik, itu menghapus amalan-amalan dosa yang besar, bisa. Ini dalil kedua, ya, ikhwan. Dan ketiga, tadi yang menyebabkan adalah rahmat Allah Ta'ala. Kemudian amalannya ini berdasarkan tauhid, betul-betul tauhidnya ini, masya Allah. Ya, pelacur tapi bertauhid gitu loh. Dalam artian beramal soleh, dia enggak mikir tentang orang, enggak noleh-noleh gitu, Pak. Ya, dua. Dan sebab ketiga, pengkondisian oleh Allah diskenariokan seperti itu. Tidak ada orang, dia ikhlas, ada anjing tiba-tiba yang memang butuh itu. Itu kan Allah yang mentakdirkan gitu. Enggak bisa kita yang mensketsakan gitu, enggak bisa. Kalau kita naruh anjing dekat pelacur itu, ya, bisa jadi anjing itu akan pergi, tapi ini Allah yang menjadikan itu anjing. Allah yang menjadikan anjing itu ada di situ. Masya Allah. Maka ikhwan, kalau antum lagi kesulitan, kemudian melihat ada fuqara, masakin, atau binatang yang kehausan, itu Allah yang menitipkan itu buat antum. Iya. Itu kesempatan. Kesempatan untuk menolongnya sehingga antum terhapus dosa-dosa antum. Tapi jangan diliput, ya. Harus ada live streaming misalnya. Enggak harus. Ya kan? Berbuat baik, ya. Memberi hadiah nanti sama tetangga itu, unboxing hadiahnya sambil streaming di YouTube. Dapat subscriber banyak, ya kan? Itu antar YouTuber kayak gitu. Enggak ada tuh YouTuber secara rahasia mendonasikan, jarang. Ya, karena semua harus diliput. Gimana mau ikhlas? Ya. Itu dua, ya, ikhwan. Hadis lain yang menunjukkan ada amalan lain yang bisa menghapus dosa besar walaupun tidak dengan taubat adalah hadis bitaqah. Mempunyai 90 bentangan dosa besar
satu bentangannya itu sejauh mata memandang. Jadi dosa besarnya itu udah keterlaluan ya kawan, keterlaluan dosa besarnya. Udah, ya, ini udah dosa besar yang kalau bahasa kekiniannya tuh dosa besarnya bukan kaleng-kaleng ini. Udah maksimal ini dosa besarnya, paten dosa besarnya, ya. Tapi kemudian udah hampir udah putus asa itu ya kawan. Ya karena ketika itu ya kawan, orang beriman seiman apapun, kalau udah ketahuan dosa-dosanya, itu kan ngelihat langsung rekaman dosanya, langsung putus asa. Putus asa yang ketika itu ikhwan tidak sama dengan putus asa di dunia. Putus asa di dunia itu dosa besar, bahkan bisa kekufuran. Tapi putus asa ketika di akhirat, ketika melihat Allah Ta'ala bentangkan pada dosa-dosanya, itu putus asa yang wajar. Udah putus asa, kemudian udahlah, hancurlah saya. Tapi kemudian Allah Ta'ala terbitkan untuknya satu kartu. Kartu itu bertuliskan La ilaha illallah, tauhid. Ternyata kendati pun dosa orang ini luar biasa banyaknya, ternyata dia punya tauhid, tidak berbuat syirik sedikit pun. Ya, maksiatnya banyak betul, mungkin bid'ahnya banyak, tapi ternyata tulus orang ini. Kalau mau beramal itu tulus dah. Masya Allah. Betul memang maksiat itu mengurangi kadar tauhid, tapi maksiat bukan syirik. Ya, ini pentingnya untuk kita hindari nih syirik nih, ya. Syirik kecil ataupun terutama syirik besar. Jadi dosa-dosa yang seujung pandang itu, ya, itu udah lebur dosa-dosa itu dengan satu kartu tauhid. Ini bukan meremehkan dosa, bukan. Tetapi ini adalah pengagungan dan ta'zim terhadap tauhid. Ya. Itu di antara dalil. Teriwayatkan enggak dalam hadis orang ini bertaubat? Enggak. Enggak teriwayatkan. Dia bermodal tauhid. Ya. Tuh. Itu sudah tiga dalil ya, kawan. Ada dalil lainnya dalam Sunan At-Tirmidzi. Rasulullah SAW menyebutkan dan mungkin pernah disebutkan di sini. Rasulullah melihat ada seseorang bolak-balik di surga, enak banget naik kendaraannya. Sebabnya apa ya kawan? Dalam hadis disebutkan orang ini ma'indahu khairun qatt, tidak punya sedikit pun kebaikan. Coba orang kalau enggak punya, enggak ada baik-baiknya nih orang, berarti jeleknya nih orang. Jelek. Mungkin enggak punya dosa besar, sangat mungkin. Orang itu kalau enggak baik, jahat gitu aja lah ya. Orang ini enggak punya kebaikan sama sekali. Suatu ketika ternyata penyebab dia masuk surganya apa ikhwan? Ada imatatul adha anit tariq. Imatatul adha anit tariq. Anit tariq. Dalam hadis lain disebutkan diantara bentuk iman, diantara iman adalah imatatul adha anit tariq, yaitu memungut rintangan dari jalan. Ya, yaitu ada ranting, entah itu rantingnya dari pohon nyembul ke jalanan kemudian dia potek dibuang, atau ranting tersebut ada di dasar jalan kemudian dia singkirkan ke samping. Itu aja kebaikannya. Taib, sekarang berarti dia masuk surga karena apa? Pertama, rahmat Allah itu dulu. Karena kalau Allah enggak merahmati, enggak bakal diterima itu amalan. Itu satu. Yang kedua, sebab amalan. Sebab amalannya apa? Menyingkirkan rintangan di jalanan itu. Ada yang lebih asasi dari itu ya kawan. Tauhidnya ketika melakukan itu, ikhlasnya, ikhlas dia melakukan itu. Enggak ada yang lihat, enggak ada yang muji, enggak ada. Dia cuman hatinya aja, wah nih nanti orang-orang muslim bakal kena, dah buang. Gitu aja. Tauhidnya itu ya kawan. Di hati, amal hati, masya Allah. Asalnya itu, asasnya. Yang ketiga, Allah mengkondisikan seperti itu karena rahmat Allah Ta'ala. Bagaimana kok bisa ada ranting di situ? Kenapa enggak di sana Allah takdirkan ranting? Ada di situ karena Allah ingin orang ini masuk surga dengan amalan tersebut. Masyaallah. Ya. Begitu ya, ikhwan. Dan hendaknya kalau kita ada kesempatan berbuat baik, kita husnudzon sama Allah, bukan suudzon. Kadang-kadang gini, ikhwan. Kita kadang-kadang suudzon sama Allah dengan gini. Ada orang minta bantuan sama kita. Kita sementara lagi butuh. Langsung kita kemudian bersangka buruk pada Allah. Ini Allah kan tahu saya ini lagi sulit. Kenapa ada aja orang yang justru Allah takdirkan
nambah kesulitan saya. Ini suudzon pada Allah. Seharusnya seorang muslim dalam hal kayak gini, ketika lagi sulit, ada orang minta bantuan padanya, itu husnudzon pada Allah. Gak mungkin ini orang datang tanpa sebab. Pasti Allah takdirkan dia datang. Gak mungkin datang sendiri tanpa takdir Allah. Allah yang mendatangkan orang ini untuk menguji kesabaran saya. Lalu dengan tauhidnya mungkin antum membagi harta antum setengah-setengah dengannya. Wallahi kalau antum husnudzon kayak gitu, khalas. Ajib. Antum hamba yang betul-betul tinggi maqamnya di sisi Allah insyaAllah. Apalagi kalau kemudian wafat dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah, maka apa yang dia husnudzonkan tentang Allah, Allah akan memperlihatkan tentang diri yang terbaik buat dia. Iya. Begitu ya ikhwan. Ya, jadi tauhid ikhlas itu masyaAllah. Ya. Ini agak panjang pembahasan ini. Karena ya supaya membuat konstruksi pemahaman tentang tauhid dan dosa. Ya, kita enggak bermaksud jangan sampai kita itu terlalu meremehkan dosa, tapi jangan juga kita itu terlalu berputus asa gitu loh, ikhwan. Dan juga jangan sampai kita melihat orang yang belum bertaubat dia enggak bakal diampuni. Kita enggak tahu. Misalnya kita melihat ada orang perangainya buruk memang. Wafat, dia muslim. Dan dia tidak pernah menyatakan taubat dari perangainya itu. Di sini ahlu sunnah wal jamaah mengharamkan untuk mengatakan dia ahlun nar, penghuni neraka. Enggak. Kita enggak tahu. Karena bisa jadi ada hasanat dan juga ada tauhid yang dia miliki yang dengannya Allah rahmati orang ini, Allah ampuni kemudian. Itu. Maka urusan surga dan neraka itu bukan urusan logika. Urusan surga dan neraka itu urusan Allah. Yang paling pertama rahmat Allah. Yang kedua baru kemudian amalan. Dan amalan manusia tidak bisa sebanding dengan seberapa rahmat Allah. Enggak bisa. Kita pun bisa beramal gini karena Allah merahmati kita, alhamdulillah. Dan kita bisa dengan pengkondisian seperti ini karena Allah yang rahmati kita. Coba kalau Allah tidak rahmati kita, mungkin kita enggak bisa lagi belajar, ikhwan. Coba kalau misalnya Allah tidak merahmati kita, kita mungkin sekarang masih macet di jalanan dan enggak mau sholat. Jadi pengkondisian ini semua takdir dari Allah Azza wa Jalla. Jika kita ridha husnudzan kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan membalas dengan yang terbaik. Dan juga hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dengan hadis yang serupa dengan sebelumnya, sebelum-sebelumnya, man mata lahu thalathatun lam yablughul hinth adkhalahullahu wa iyyahum bi fadli rahmatihi al jannah. Hadis yang serupa ikhwan berulang-ulang. Sini menceritakan tentang Ummu Sulaim. Ana mengambil dari situs Muslim or it ya. Belum azan kan ikhwan? Azan jam berapa kira-kira? 8 menit lagi. Di sini ada kisah Ummu Sulaim. Nama aslinya adalah Rumaisho. Itu Rumaisa. Istri dari Abu Thalhah. Ya. Kisah ini menarik ya, dari Anas bin Malik. Diceritakan kana ibnun li Abi Thalhah yashtaki, berkata bahwa putranya Abu Thalhah itu sakit. Ya. Dan putra ana lagi sakit ikhwan ya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan putra ana insyaallah sembuh insyaallah. Fa kharaja Abu Thalhah. Ketika itu Abu Thalhah keluar. Faqubidha as-sabiyyu falamma raja'a Abu Thalhah. Lalu putranya tersebut meninggal dunia. Ya, Allahu musta'an. Semoga Allah memanjangkan usia putra-putri kita, Allahumma amin. Falamma raja'a Abu Thalhah, ketika Abu Thalhah kembali, maka ia berkata, "Ma fa'ala bani?" Apa yang dilakukan oleh putraku, maksudnya gimana keadaan anak gitu, gimana anak. Kan biasa kalau kita pulang kerja, pulang dari mana, ketemu istri di rumah, gimana anak
udah pada tidur gitu kan, nanya. Ya. Maka berkata Muslim, huwa askanu makana. Ia sedang dalam keadaan tenang. Faqarrabat ilaihi al-asha'a fata'asha. Kemudian Ummu Sulaim mengeluarkan makan malam untuk suaminya, ia pun menyantap makan malam. Thumma asaba minha. Kemudian setelah itu Abu Talha menyetubuhi istrinya. Ini diantara sunnah setelah safar. Setelah safar, salat dua rakaat di masjid terdekat rumah, kemudian pas di rumah malamnya menyetubuhi istrinya. Ya, falamma faragha qalat waras sabi. Ketika telah selesai memenuhi kebutuhannya itu jima, istrinya mengatakan kabar meninggalnya putranya. Falamma asbaha Abu Talha, ketika di pagi hari, ata Rasulullah SAW fa akhbarah. Abu Talha menceritakan, mendatangi Rasulullah dan menceritakan tentang hal itu. Maka berkata Rasulullah SAW, a'arastumul laylah. Apakah malam kalian tersebut seperti berada malam ars, malam pertama? Maka Abu Talha berkata, na'am, ya. Yaitu melakukan hubungan suami istri yang sangat baik gitu ya. Maka kata Rasulullah, Allahumma barik lahuma, ya Allah, berkatilah keduanya, yaitu Ummu Sulaim dan Abu Talha. Maka terlahirlah gulam, anak. Qala li Abu Talha, ifadhuhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas berkata bahwa Abu Talha berkata padanya, jagalah dia sampai engkau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak itu. Anas pun membawa anak tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim juga menitipkan membawa beberapa butir kurma bersama bayi tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil anak tersebut dan berkata, "Amma ahu syai?" Apakah ada sesuatu yang dibawa bersama bayi ini? Maka dikatakan, "Na'am, tamarat, aya, ada beberapa butir kurma." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya, famadghaha, kemudian mengunyahnya. Ya. Mengunyahnya ini tidak mengunyah sampai hancur banget, enggak. Thumma akhadha min fihi, kemudian beliau ambil hasil kunyahan tersebut dari mulutnya. Faja'alaha fi fis-sabi, lalu meletakkannya di mulut bayi tersebut. Wahannakahu bihi, kemudian beliau melakukan teknik dengan meletakkan kunyahan itu di langit-langit mulut bayi. Ya. Wasammahu Abdullah, beliau pun menamakan anak tersebut dengan Abdullah. Dari riwayat lain, jemaah sekalian, kalau kita ulang lagi dari hadis riwayat Muslim, kalau tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadis riwayat Muslim tentang Abu Talha dan istrinya yaitu Muslim, Muslim berkata kepada keluarganya yang sudah tahu kematian anaknya ini, jangan beritahu Abu Talha tentang anaknya sampai aku yang memberitahukannya kepadanya. Maka ketika Abu Talha pulang, istrinya itu Muslim menawarkan padanya makan malam. Suaminya pun menyantap dan meminumnya. Kemudian Ummu Sulaim berdandan cantik yang belum pernah ia berdandan secantik itu. Dan hal ini ikhwah sekalian diantara akhlak. Istri kepada suaminya dandan cantik itu akhlak. Ya. Kalau yang terjadi sekarang, dandan cantik bagi banyak perempuan, jika tidak kita katakan kebanyakan dari perempuan sekarang, itu dandan cantik yang fasik, ya. Karena dandan cantiknya pas mau keluar. Walaupun majelis ta'lim, iya, walaupun majelis ta'lim, hatta majelis ta'lim salafiyin, iya. Ah, majelis ta'lim mana aja, apalagi majelis ta'lim yang lain, ya. Mana aja. Emak-emak itu kan pada menor-menor. Apalagi kau udah merasa punya harta tuh. Iya. Mau ahlu sunnah kek, mau ahlu bid'ah kek, tetap teguran ini buat siapa aja gitu loh. Kok pas keluar tuh baru cakep nanti itu.
Emang mau dilihat siapa? Mau lihat ustadznya atau ikhwan di parkiran, ya? Atau tukang parkirnya? Atau siapa? Ternyata pas di rumah suaminya kurang, sama suaminya kurang cakep, bahkan standar, bahkan di bawah standar, rambut udah kayak genderuwo kayak gitu. Ya, kebalik. Yang mana didikan barat itu menjadikan wanita itu berlagak pelacur sebenarnya. Keluar cakep, di dalam jelek. Ya. Coba, ya kan? Terutama perempuan yang bekerja di luar. Pas di rumah jelek banget. Pas di rumah itu udah kayak janda puluhan tahun gak pernah nemu suami. Gak ngurus tubuh. Tetapi pas keluar, Allahul Musta'an. Ya. Apa yang dicari dari itu? Padahal ada suami di rumah. Lalu untuk apa suami ini menikahinya? Ya kan? Begitu ya, ikhwan. Kalau ternyata nanti ada terjadi perselingkuhan suami dengan selainnya, ini yang bunyiin ini akhwat bukan ya? Hah? Anak langsung diinterupsi gini, belum selesai ini bicara. Udah waktu azan ya? Panitia, udah waktu azan. Baik, kita tambah nanti sebentar waktunya, insyaallah tidak lama-lama ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jadi dalam masalah, ada dalam kondisi seperti ini, Ummu Sulaim sempat berdandan cantik yang paling cantik, maka suaminya pun kemudian menyetubuhi Ummu Sulaim. Nah, ketika Ummu Sulaim melihat suaminya telah puas, selesai dan telah menyetubuhi dirinya, bayangkan ikhwah sekalian, dalam kondisi kena musibah kemudian tidak ingin menampakkan kepada suaminya musibah yang sedang dihadapi. Itu masya Allah, perempuan yang masya Allah ya, perempuan yang berkah nih. Dan juga ikhwah, ini diantara fikih yang perlu diketahui oleh perempuan, istri, suami itu kalau pulang dari mana-mana itu jangan dikabarkan kabar buruk ya, masalah problem seharian gini gitu, itu tambah puyeng gitu. Dulu ini di Madinah, seandainya di Jakarta tinggal, waduh udah pulang dari kerja, pulang dari kantor ya. Bukan punya pulang dari kantor aja, pulang dari kajian aja udah pening ya. Ini karena pulang ke Cilangkap ini pening tuh, di Tanjung Barat sana lagi itu. Allah musta'an ya. Macet ini itu ya. Nah, maka ketika suami pulang, ya jangan berkeluh kesah ada musibah gini gitu. Tidak enak didengarnya. Maka berkata setelah itu istrinya itu, yaitu Ummu Sulaim, araita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fa talabu 'ariyatahum alahum am ayyamna'uhum. Mas, apa pendapat sampean kalau ada suatu kaum meminjamkan sesuatu kepada salah satu keluarga, lalu mereka meminta pinjaman mereka lagi, apakah tidak dibolehkan untuk diambil? Jadi kalau misalnya ada orang minjemin kita sesuatu, terus kita pakai, nah suatu ketika pemilik hal tersebut menagih balikin, apakah nggak boleh diambil dibalikin lagi atau kita tahan? Maka Abu Thalhah kemudian mengatakan tidak. Lihat, masya Allah. Di antara akhlaknya Ummu Sulaim kepada suaminya, tidak langsung mengabarkan dengan bahasa to the point yang tidak disangka-sangkakan ini ya, dengan bahasa kiasan. Karena kalau to the point takutnya mengagetkan, bikin kaget suami itu kalau dikagetin dengan kabar tidak baik, apalagi kalau baru pulang kerja ya, itu aduh uyang sebel gitu rasanya. Oke, dihibur dulu nih masya Allah, dihibur dulu oleh istrinya.
Baru kemudian perlahan-lahan Ummu Sulaim ingin memberitahukan apa yang terjadi. Maka kata Ummu Sulaim, ya, fahtasib ibnak, ihtasib ibnak. Artinya apa itu ihtasib? Ihtisablah wahai mas. Ihtisab itu artinya carilah pahala dengan kematian putramu, gitu ya, gitu ya kon. Jadi kondisinya ketika Abu Talha ini safar itu anaknya lagi sakit. Biasanya kan kita sebagai bapak itu kan kalau anak sakit nangis-nangisan apa di rumah sakit ya, kita pergi kerja, kita pergi safar, apalagi itu kan kepikiran pak. Dan zaman itu kan gak bisa WhatsAppan. Kalau sekarang mungkin bisa update keadaan ya. Nah pas pulang-pulang ternyata kan kalau pulang ternyata wafat kan Ummu Sulaim gak tega, maka dibiarkan cantik, dibiarkan nikmat dulu. Mulai perlahan-lahan memberitahu dengan cara yang elegan. Tapi dengan cara yang elegan itu pun Abu Talha sempat marah ya, dan mengatakan kepada istrinya, taraktini hatta talattakhtu thumma akhbartani bibni. Ya. Engkau biarkan aku tidak mengetahui hal itu hingga aku berlumuran junub, lalu baru kamu kabari tentang kematian gitu, anak kita. Baru sekarang kamu kasih tahu setelah saya sudah junub gini gitu. Itu sikap emosionalnya Abu Talha. Yang mana seandainya beliau belum diberikan kenikmatan ketika itu, baru pulang langsung mas mati masalah kita, itu lebih emosi lagi gitu loh. Ya coba pak, insyaallah enggak anak kita insyaallah sehat-sehat. Siapapun lah bapak-bapak yang lo capek masuk rumah taunya bendera kuning kan enggak enak rasanya. Iya masuk rumah bendera kuning, mulai ada orang tahlilan, ada apa nih ya gitu kan. Maka Abu Talha pun bergegas ke tempat Rasulullah SAW ya. Nih di sini lihat ya, perannya kiai itu kayak gini pak. Kalau ada masyarakat orang ya yang lagi dapat musibah kesulitan, datang ke kiainya itu wajar, datang ke ustadznya wajar. Kalau sekarang kan lebih gampang, tinggal WhatsAppin ustadznya. Kalau mau kurang beradab lagi, langsung video callin ustadznya. Ustadznya lagi ngapain, langsung di video call. Wah, udah gitu ustadznya gaptek, ngebuka lagi. Ya, ternyata ustadznya lagi nggak pakai baju. Loh ustadz, kelihatan ustadz. Kelihatan apanya? Ya, ustadznya taunya buku aja. Ya. Nah, anak-anak sangat tidak suka tuh beberapa ikhwan yang tiba-tiba langsung video call itu. Pengen lempar HP Ana jadinya. Tapi ya HP Ana soalnya ini. Pernah suatu ketika lagi kajian, ada ikhwan ini disantet kayaknya ya, kesurupan. Udah Ana rukia dan seterusnya, udah alhamdulillah udah mulai kesembuhan. Tapi kan namanya itu kan jin kan ya, nanti licin lagi, datang lagi. Cuman Ana bilang, Ana bekali, antum jangan bergantung pada Ana. Bismillah, antum sekarang udah mendingan. Karena di rukiah di pesantren tersebut, ada pesantren di Jakarta Sunda, itu ustadz-ustadz gak mempan rukiahnya masya Allah. Jin yang ledekin ustadz-ustadz gak mempan. Kemudian akhirnya ada yang rekomendasikan, itu sama Ustaz Hasan aja coba telepon. Nah telepon langsung udah bacain, baru mempan itu. Langsung mereka ini lewat HP aja udah kejang-kejang. Ah udah bawain aja ke rumahnya. Ya udah bawa ke tempat anak. Di situ langsung udah itu maksimal dah keluar. Tetapi namanya kita udah tahu lah setan gimana lah ya. Udah biasa ngerukiah dari dulu, jadi ngerti trik-triknya. Ini antum sekarang emang kelihatannya agak sembuh, mendingan, enakan. Setannya kesiksa. Tapi namanya setan itu gak bisa langsung mati gitu aja, hilang. Ada nanti, tapi antum harus betul-betul bertauhid. Ini ustad guru pelajaran umum di suatu ma'had lah di Jakarta, ma'had Ahlus Sunnah ya. Tapi ternyata lagi-lagi begitu lagi di rumah di kontrakannya. Konsultasi sama Ana, Ana udah capek ya. Suatu ketika di hari Ahad itu lagi kajian,
langsung video call. Ya, pertamanya call biasa. Ya. Biasa gini Anda angkat, tapi Anda angkat biar tahu Anda lagi ceramah gitu loh. Ya, lama itu enggak ditutup-tutup sama dia, jangan-jangan langsung dengerin ceramah Anda mungkin. Udah, biar ngerti kalau Anda lagi ceramah, enggak usah telepon. Akhirnya ditutup sama dia. Mungkin enggak ngerti mungkin, mungkin lagi apa namanya? Dikuasai mungkin ya. Akhirnya kemudian nelpon, kali ini nelponnya pakai WhatsApp video call. Anak sebel banget itu. Iya, anak angkat langsung. Seret. Ini anak lagi pengajian, antum lihat nih jemaah nih. Kodong lihat. Ternyata dia lagi enggak pakai baju. Iya. Tuh antum lihat sendiri anak lagi nih, enggak usah macam-macam lah gitu lah. Udahlah, kalau enggak usah maksa-maksa banget ya kan. Betul memang kalau apa-apa ngerujuk ke orang yang bisa antum percaya ilmunya, betul. Tapi kan akhlak ya juga harus ada, ya. Bahkan istrinya itu nelpon malam-malam. Apa bukan nelpon? Bukan nelpon. Nelpon juga ya lewat WhatsApp. Karena suami lagi kesurupan. Nelpon jam 12. Gimana tuh lagi tidur ya? Gitar HP. Keganggu banget, anak kira mimpi atau apalah gitu kan. Terusin aja. Gitu terus ternyata. Berapa kali udah nelpon tuh. Sebel banget anak jadinya tuh. Pengen lempar HP-nya tapi HP Ana. Ya, kalau ada HP antum ketika itu mungkin HP antum yang lempar, Pak. Masya Allah. Jadi wajar, memang wajar. Tapi kewajaran itu jangan tanpa batas, harus ada batasnya. Namanya anak kan juga punya istri ya. Kemudian nanti sampai pernah terus ada yang konsultasi perempuan, ya nanya langsung. Nggak tahu anak pas banget di samping istri anak. Suaranya gede lagi tuh perempuan. Cekikik lagi, marah istri Anda, ya masih bodo amat lah udah, nggak mau mikirin. Yang penting kan nggak salah, nah dia yang salah, gitu ikon, ya. Makanya di iklan dulu kan, dulu sampai batuk aja itu ke Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji, batuk Pak Haji ya. Apa namanya iklan? Itu makanya orang itu wajar kalau misalnya orang awam itu apa-apa dapat musibah datangnya ke ustadz nyari solusi. Iya. Yang ngejomblo, mau jomblo berkarat-karat itu, ya, dat ustad, tolong dulu ustad, kasih saya stok lah, ustad ustad kan banyak stoknya, masya Allah, stok apa nih, ya, gitulah halapulihal. Maka datang ke Rasulullah, kemudian mengabarkan tentang apa yang ada pada keluarganya. Apa coba kata Rasulullah SAW? Barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Ya, karena Rasulullah nanya, apakah kamu ya semalam enak sama istri kamu? Iya, Rasulullah. Berkah itu. Anaknya berkah, kamunya berkah, istri kamu berkah. Maka kemudian hamil, Muslim pun hamil lagi beranak, dinamakan anaknya kemudian Abdullah. Ya begitu ikhwah sekalian, ya. Maka seorang da'i juga ada batasnya. Dan kalau ada dapat masalah dari umatnya itu, hendaknya da'i ini jangan ngomporin emosi umatnya, melainkan dikasih solusi dan didoakan keberkahan. Ya, cukup sampai sini ikhwas kalian untuk materi. Gak ada yang nanya kan? Cukup ya? Gak ada yang nanya, cukup ya? Gak usah nanya ya, jangan nanya ya. Cukup sampai sini, jazakumullah khairul jazak. Insyaallah kita sambung pada waktu berikutnya ya.